Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Beberapa kondisi yang cukup mengkhawatirkan di laporan keuangan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Berhubung laporan keuangan Q3 2024 sebentar lagi akan terbit, jadi saya ingin membahas topik tentang laporan keuangan. Tujuan dari pembahasan ini agar kita bisa punya screening awal sehingga keputusan yang diambil bisa lebih matang. Kita akan melihat beberapa indikasi awal laporan keuangan perusahaan yang perlu diwaspadai agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Diharapkan jika kita bisa sadar lebih cepat, keputusan yang diambil bisa lebih cepat dan tepat, sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir potensi risiko penurunan portofolio. Tapi di sisi lain dapat membuat portofolio tumbuh dengan lebih maksimal. Tentu saja disclaimer ya, nama saham dan pembahasan di video ini bukan rekomendasi dan tidak ada jaminan pasti profit jika mengikutinya. Setiap cara analisa yang dibuat disajikan berdasarkan second opinion saja, tapi tetap analisa utama dan keputusan serta risiko menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sekarang mari kita masuk saja ke dalam beberapa kondisinya. Kondisi pertama, penjualan turun. Penjualan merupakan komponen paling atas yang akan ditemukan pada laporan laba rugi. Artinya, pos keuangan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja laba rugi perusahaan tersebut. Pada umumnya, cara mudah analisanya sebagai berikut. Penjualan naik itu bagus, penjualan turun itu harus diwaspadai. Alasannya sederhana. Karena penjualan naik seharusnya berdampak kepada naiknya laba, begitu juga sebaliknya. Untuk menilai kondisi pertama ini, ada dua periode yang bisa digunakan, yaitu data triwulan sebelumnya dan data triwulan tahun sebelumnya. Contoh, seperti data di bawah ini. Untuk menilai penjualan pada Q3 2024, kita bisa gunakan data Q2 2024 dan data Q3 2023. Kedua data itu bisa dijadikan pembanding untuk melihat apakah penjualan di Q3 2024 bagus atau tidak. Meski begitu, sebenarnya ada kondisi yang bisa kita toleransi juga, misal penurunan penjualan yang tidak terlalu signifikan. Atau misalnya dibandingkan periode sebelumnya, penjualan turun tapi dibandingkan tahun sebelumnya, penjualan masih naik. Begitu juga sebaliknya. Kondisi seperti ini bisa dijadikan sebagai toleransi untuk menilai perusahaan penjualannya masih bagus atau memang harus diwaspadai. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Misalnya pada Q3 2023 penjualannya 15.000. Di Q2 2024 turun jadi 14.000 dan Q3 2024 turun lagi menjadi 12.000. Kondisi ini harus diwaspadai. Tapi bila ada perbedaan, misalkan di Q3 tahun 2023 ini, misalkan nominal penjualannya adalah 10.000. Di Q2 2024 14.000 dan Q3 2024 itu 12.000. Itu artinya memang dari Q2 ke Q3 mengalami penurunan, tapi dibandingkan Q3 tahun 2023 masih terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2024. Itulah beberapa contoh yang bisa ditoleransi. Kondisi kedua, penjualan turun, HPP naik. Seperti yang kamu tahu, HPP atau harga pokok penjualan adalah biaya pokok yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan produk atau jasa yang mereka jual. Misal, untuk jual mie instan, tentu perusahaan butuh bahan baku untuk produksi mie instan. Nah, bahan baku itu merupakan salah satu komponen dari HPP. Contoh lagi untuk industri perbankan. Karena mereka jualnya kredit untuk dapat bunga, berarti bahan bakunya adalah himpun dana pihak ketiga dan bayar bunga kepada nasabah yang simpan dananya di bank. Mudahnya, jika penjualan turun tapi HPP naik, berarti biaya untuk produksi barang atau jasa semakin mahal. Sudah penjualannya turun, biaya bahan baku malah naik. Kondisi itulah yang perlu diantisipasi, karena semakin tinggi HPP akan berdampak kepada semakin banyak pengurang laba. Jika penjualannya sifatnya menambah laba, HPP sifatnya mengurangi laba. Beberapa poin yang bisa ditoleransi untuk kondisi kedua ini adalah HPP naik tapi penjualan juga naik, atau secara persentase, kenaikan HPP masih lebih rendah dibandingkan kenaikan penjualan, atau penurunan HPP lebih besar dibandingkan penurunan penjualan, baik secara persentase maupun secara nominal. Mari lihat contoh di bawah ini. Misal, dengan penjualan yang pada kondisi tadi, kita lihat untuk HPP-nya. Di Q3 2023 5.000, Q2 2024 6.000, Q3 tahun 2024 7.000. Kondisi ini perlu diwaspadai, karena penjualannya konsisten turun dan HPP-nya konsisten naik. Tapi jika sebaliknya, misalnya penjualannya turun dan HPP-nya juga turun. Tapi
penurunan HPP ini lebih besar dibandingkan penurunan penjualan, itu mungkin bisa ditoleransi. Ataupun misalkan penjualan mengalami penurunan dan HPP mengalami kenaikan, tapi secara nominal kenaikan HPP ini lebih kecil dibandingkan penurunan penjualannya. Dengan kata lain, masih bisa menghasilkan peningkatan laba kotor meskipun penjualan turun tapi HPP-nya naik. Kondisi ketiga, penjualan turun, HPP naik, biaya operasional naik. Masih mirip dengan biaya pokok penjualan, biaya operasional juga harus dipertimbangkan apalagi jika nominalnya cukup besar. Biaya operasional dan HPP memiliki sifat yang sama, di mana semakin besar nominalnya, membuat laba semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Meski begitu, sebenarnya perusahaan sangat butuh biaya operasional, karena biaya inilah yang menunjang operasional perusahaan dari hulu ke hilir. Namun, yang menjadi masalah apabila biaya ini sudah mendominasi nominal di laba rugi, atau peningkatannya sangat signifikan dibandingkan penjualan dan biaya HPP. Kondisi yang masih bisa ditoleransi adalah jika kenaikan biaya operasional lebih rendah dibandingkan kenaikan penjualan, atau jika penurunan biaya operasional lebih besar dibandingkan penurunan penjualan. Tapi apabila biaya operasional terus naik signifikan saat penjualan turun signifikan, hal itu harus diwaspadai. Mari simak contoh berikut ini. Misalnya, biaya operasional naik dari Rp3.000 ke Rp4.000 ke Rp5.000. Di sisi yang lain, penjualannya turun dari Rp15.000 ke Rp14.000 ke Rp12.000. Kondisi keempat, penjualan turun, HPP naik, biaya operasional naik, pendapatan atau biaya non-operasional naik dan turun. Sama seperti namanya, pendapatan atau biaya non-operasional merupakan seluruh aktivitas di luar operasional perusahaan. Bagi saya pribadi, komponen ini, entah dia naik atau turun, seharusnya punya nominal yang tidak seberapa, karena tidak berkaitan dengan operasional. Jika nominal pendapatan non-operasional besar, itu perlu diwaspadai. Jika nominal beban operasionalnya besar, itu juga perlu diwaspadai. Pada intinya, komponen ini seharusnya punya nominal yang kecil dan tidak signifikan. Jadi entah dia naik atau turun, seharusnya memiliki dampak yang tidak seberapa, selama nominalnya tidak signifikan dibandingkan komponen lain. Mari simak contoh di bawah ini. Misalnya, nominal pendapatannya adalah Rp2.000, naik ke Rp4.000, naik ke Rp10.000. Ini merupakan kenaikan yang sangat signifikan. Di sisi yang lain, penjualannya mengalami penurunan yang cukup drastis. Itu merupakan contoh hal yang harus diwaspadai. Kondisi kelima, penjualan turun, HPP naik, biaya operasional naik, pendapatan atau biaya non-operasional naik dan turun, serta laba naik atau turun. Laba adalah tujuan akhir dari laporan laba rugi. Semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan menekan biaya tujuannya agar supaya laba meningkat. Meski begitu, kita perlu lihat lagi apakah kenaikan laba itu berasal dari penjualannya ataukah hanya karena efisiensi biaya atau ada pendapatan non-operasional yang membuat laba itu naik. Seharusnya jika penjualan turun, laba akan turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, akan jadi pertanyaan jika penjualan turun tapi laba malah naik. Di sisi lain, laba yang turun juga harus kita waspadai, apalagi jika penurunannya sudah terjadi dalam beberapa periode dan memiliki nominal yang signifikan. Hal itu bisa jadi warning awal agar kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena ingat, laba adalah salah satu komponen paling penting di laporan keuangan. Laba bisa berdampak pada harga saham, bisa juga berdampak pada kebijakan pembagian dividen, bisa berdampak pada pertumbuhan ekuitas, bisa berdampak pada prospek perusahaan ke depan, dan masih banyak lagi dampak yang mungkin terjadi dari satu komponen yang namanya laba. Jika laba turun, biasanya akan banyak hal terjadi. Jika laba naik, biasanya juga akan ada banyak hal yang terjadi. Jadi pastikan kamu tahu dengan detail dari mana angka laba itu berasal. Apakah dari operasional usaha ataukah hanya karena hal-hal lainnya. Jika 5 kondisi tadi yang kita bahas dari sisi laba rugi, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi neraca keuangan, yaitu yang pertama, perusahaan punya banyak hutang, apalagi hutang berbunga. Kedua, peningkatan hutang jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan ekuitas. Ketiga, perusahaan punya saldo kas yang sangat sedikit dibandingkan hutang yang akan segera jatuh tempo. Keempat, ekuitasnya konsisten turun, liabilitas konsisten naik. Kelima, aset liquid yang dapat dikonversi menjadi cash sangat sedikit. Dan masih ada lagi beberapa poin lain yang perlu diperhatikan. Intinya, kita melakukan analisa laporan keuangan bertujuan agar tahu dengan jelas kondisi perusahaan yang paling update. Hal itu dibutuhkan agar keputusan yang diambil bisa menjadi lebih akurat. Artinya, apapun usaha yang kita lakukan, pada ujungnya bertujuan agar portofolio kita tumbuh dengan konsisten dan pesat dari waktu ke waktu. Kita belajar laporan keuangan bukan untuk jadi ahli atau profesor, tapi untuk cari keuntungan di pasar saham. Tidak perlu tahu seluruh detail laporan keuangan, dan tidak perlu adu hebat dengan orang lain dalam analisa.
Intinya, selama kamu hasilkan profit konsisten dalam jangka panjang dengan maksimal, berarti kamu sudah hebat. Begitu juga sebaliknya. Meski kamu sangat hebat dalam analisa laporan keuangan dan tahu semua detail dari perusahaan, tapi jika portofolio belum bisa tumbuh dengan konsisten, berarti kamu masih harus banyak belajar. Intinya semua tentang profit konsisten dan bukan tentang siapa lebih pintar. Karena di pasar saham kita cari untung bukan cari siapa yang paling pintar. Semoga video ini bermanfaat dan ada hal baru yang bisa kamu peroleh. Sebagai informasi, kalau kamu masih mau belajar lebih lanjut, mungkin video berikut ini bisa membantu. Simak hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini saya tidak akan mengulangi pembahasan tadi karena sudah sangat jelas. Tapi saat ini saya mau membahas dari sudut pandang yang berbeda, yaitu saham seperti apa yang boleh di hold saat harganya turun dan saham seperti apa yang sebaiknya kita cut loss saat harganya turun. Saya akan menggunakan contoh kasus agar kamu lebih mudah memahaminya. Tapi ingat, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Saya tidak pernah mengatakan saham tersebut bagus atau jelek karena kamulah yang harus menentukan secara pribadi. Jadi, saham yang disebutkan hanya sebagai contoh saja. Berikut ini beberapa kriteria yang sebaiknya dipertimbangkan. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Ketiga, top manajemen perusahaan apakah bermasalah atau tidak. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Dan yang kelima, komposisi dan nominal hutang. Sekarang, mari kita bahas satu per satu. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Logikanya, kalau produk atau jasa perusahaan sudah kurang diminati, perusahaan tersebut akan sulit mencetak pertumbuhan laba. Jika menyebut nama Nokia dan BlackBerry, generasi sekarang mungkin sudah tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan generasi 90-an atau bahkan di bawah itu? Tentu kita sangat kenal dua brand handphone yang dulunya sangat populer. Dua merek HP itu sangat dicari dan dibutuhkan dulu. Hampir semua orang menggunakan salah satu dari dua merek tersebut. Tapi bagaimana setelah mengenal Android? Apakah Nokia dan BlackBerry tetap masih dibutuhkan? Kamu bisa lihat sendiri kondisi saat ini. Berapa banyak orang yang menggunakan HP dari dua merek itu? Menarik kan? Dulunya sangat dibutuhkan, tapi kini sudah ditinggalkan. Itu merupakan salah satu contoh nyata dari pentingnya melihat produk atau jasa suatu perusahaan. Apabila sudah ada indikasi produk atau jasanya mulai ditinggalkan, karena berbagai alasan, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss saham tersebut. Jangan sampai kamu sudah terlanjur rugi di atas 50%, baru berpikir untuk cut loss. Semakin cepat kamu menyadari signal buruk, semakin cepat kamu bisa cut loss. Tapi sebaliknya, apabila harga saham turun, tapi produk atau jasa perusahaan masih dibutuhkan, kamu bisa santai saja. Meski begitu, kamu perlu lihat lagi valuasi harga pembelianmu. Meski produknya sangat dibutuhkan, tapi kamu belinya terlalu mahal, berarti memang sebaiknya harus dipertimbangkan lebih jauh, apakah bisa di hold atau cut loss. Misal, kamu beli saham dengan PBV 30 kali yang menghasilkan laba 5 triliun. Di sisi yang lain, ada perusahaan yang PBV-nya hanya 3 kali, tapi labanya 50 triliun. Apakah menjadi masuk akal jika kamu tetap hold saham yang PBV-nya 30 kali itu? Artinya, kamu beli saham 30 kali lipat lebih mahal dari modalnya hanya untuk perusahaan yang bisa menghasilkan laba 5 triliun. Padahal, di sisi yang lain, ada perusahaan yang bisa kamu beli dengan hanya 2-3 kali dari modalnya, tapi menghasilkan laba 50 triliun. Logikanya sederhana saja kan? Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Saya punya satu pertanyaan sederhana. Katakanlah kamu seorang penjual bakso yang punya warung bakso. Kalau warung bakso kamu itu bagus, menghasilkan keuntungan yang terus bertambah setiap tahun, banyak pelanggan, hutang usahanya masih bisa dibayarkan dengan lancar, baksomu terkenal di mana-mana, pertanyaannya, apakah kamu mau jual kepemilikan saham kamu atas bisnis bakso itu? Logikanya, kalau kamu tahu usaha itu menguntungkan dan punya prospek yang bagus ke depan, kenapa harus dijual? Analogi itu bisa kita kaitkan dengan jual beli saham. Pemegang saham mayoritas yang tahu perusahaannya bagus, punya prospek yang cerah, mampu membayar hutang tepat waktu, produk atau jasanya terkenal, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak akan menjual saham miliknya secara mayoritas.
Kalaupun dijual sedikit, total kepemilikan owner akan tetap lebih besar dibanding kepemilikan di masyarakat. Inilah salah satu tolak ukur yang bisa kamu gunakan. Apabila pemegang saham mayoritas dari saham yang kamu punya jual sahamnya hingga menjadi minoritas, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk cut loss saham tersebut. Mereka saja yang tahu seluk-beluk saham itu mau jual sahamnya. Masakan kamu yang hanya penonton dari luar berani hold saham itu. Poin ketiga, top manajemen perusahaan bermasalah. Kalau kamu punya perusahaan, maukah kamu pekerjakan orang yang bermasalah sebagai bos di perusahaan itu? Tentu tidak kan? Dirinya saja bermasalah, bagaimana dia mau pimpin sebuah perusahaan? Logika sederhana itu bisa kamu gunakan saat menganalisa saham. Lihat saja track record direksi dan komisaris perusahaan. Apakah ada yang pernah terlibat kasus atau tidak? Di zaman sekarang ini, informasi sudah bisa ditemukan dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari di Google dengan mengetik nama direksi atau komisaris, dan berbagai informasi akan disajikan kepada kamu. Kalau direksi atau komisaris perusahaan sudah diyakini terlibat suatu kasus, sebaiknya pertimbangkan lagi saham tersebut. Mungkin lebih aman kamu segera cut loss dan menderita kerugian, dibanding memutuskan terus hold saham itu, tapi tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Kamu bisa cari di Google tentang beberapa saham yang dulunya top manajemen perusahaan itu sempat bermasalah. Bagaimana nasib saham-saham itu sekarang? Adakah yang harga sahamnya terus naik secara konsisten? Ataukah hanya menjadi saham dengan fluktuasi naik turun yang sangat tinggi? Silahkan buktikan sendiri dengan melihat realita yang terjadi di bursa. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Perusahaan akan bisa bertahan kalau dia mampu menghasilkan laba. Tapi, perusahaan baru bisa maju jika dia mampu meningkatkan laba. Dua hal ini serupa tapi tidak sama. Perusahaan yang mampu hasilkan laba itu bagus. Tapi, perusahaan yang mampu meningkatkan labanya itu lebih bagus. Meski begitu, harus ingat, laba itu berasal dari penjualan produk atau jasa. Jadi, yang lebih dahulu harus kamu cek adalah apakah penjualan produk atau jasa perusahaan itu bisa tumbuh setiap tahun atau tidak. Jika penjualan dan laba perusahaan terus tumbuh, itu bagus. Tapi, jika penjualan dan laba perusahaan terus turun, itu bahaya. Kamu bisa menemukan berbagai karakteristik perusahaan di bursa. Ada yang penjualan dan labanya terus naik. Ada yang penjualan dan labanya terus turun. Ada juga yang penjualan dan labanya naik turun. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus naik, santai saja. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus turun, pertimbangkan untuk cut loss. Jika saham yang kamu beli punya penjualan yang naik tapi labanya turun, silahkan cek lagi di laporan keuangannya sebelum memutuskan hold atau cut loss. Ada beberapa perusahaan yang penjualannya naik tapi labanya malah berkurang. Itu bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti biaya pokok penjualan yang naik, biaya operasional yang naik drastis, ada kerugian selisih kurs, ada biaya lainnya, dan masih banyak lagi. Yang jelas, kamu perlu cari tahu lebih jauh lagi di laporan keuangan perusahaan. Apakah hal itu bersifat permanen atau hanya sementara saja? Jika permanen, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin. Jika hanya sementara, kamu bisa hold dulu sambil menunggu kinerja terbarunya. Menurut saya pribadi, laba merupakan satu komponen terpenting di laporan keuangan. Sebagus apapun kinerja dan laporan keuangannya, tapi mereka tidak mampu cetak laba, menurut saya itu tidak ada artinya. Labalah yang akan membuat ekuitas perusahaan terus bertambah. Laba yang menyebabkan perusahaan bisa membagi dividen lebih besar di masa depan. Laba menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan bisa bayar hutang dengan lancar dan tepat waktu. Laba yang menjadi salah satu daya tarik orang ingin membeli saham tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat dari laba yang bisa kamu analisa. Poin kelima, komposisi dan nominal hutang. Menurut saya pribadi, semakin besar hutang yang dimiliki membuat risiko perusahaan itu menjadi semakin besar juga. Kamu pilih mana? Meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 10 juta atau meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 1 miliar. Logika sederhana itu bisa kamu gunakan untuk analisa saham. Meski tidak menjamin, tapi masih lebih aman jika perusahaan punya komposisi dan nominal hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang mereka miliki. Dalam hal ini kamu bisa melihat rasio DER perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti komponen hutang terhadap modal perusahaan menjadi lebih besar. Ada dua hal sederhana yang bisa kamu perhatikan, yaitu yang pertama,
cek apakah total hutang lebih besar dari modal perusahaan. Dalam hal ini berarti rasio DER di atas 100%. Kedua, apabila DER di atas 100%, cek lagi apakah rasio DER dari waktu ke waktu terus naik atau tidak. Jika saham yang kamu beli punya rasio DER di atas 100 dan selama bertahun-tahun nominalnya terus naik, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss. Apalagi jika ternyata laba mereka mengalami penurunan atau bahkan merugi. Hal sebaliknya bisa kamu lakukan untuk saham yang punya rasio DER di bawah 100 dengan nominal yang wajar dan mampu menghasilkan pertumbuhan laba. Logika sederhana ini bisa membantu kamu untuk menganalisa apakah saham yang kamu miliki bisa di hold atau harus segera di cut loss. Kesimpulan, 5 poin yang saya bahas tadi memang tidak bisa menjamin keuntunganmu di pasar modal. Tapi setidaknya dengan mempertimbangkan 5 hal tadi, kamu jadi bisa berpikir dengan lebih rasional. Mempertimbangkan aspek risiko dan prospek perusahaan ke depan sehingga bisa mengambil keputusan. Dan pada akhirnya memperkecil risiko kamu untuk bangkrut di saham. Kita harus belajar berpikir secara rasional saat harga saham seakan-akan tidak rasional. Terkadang harga saham bisa turun signifikan padahal kondisi perusahaan sedang baik-baik saja. Saat inilah sebenarnya kamu bisa manfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi apabila harga saham turun dan ternyata kondisi perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya kamu menganalisa 5 poin tadi untuk dijadikan referensi dan bahan pertimbangan. Apakah akan terus di hold atau di cut loss saja? Semoga pembahasan di video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, 5 poin tadi merupakan salah satu topik pembahasan di e-book Strategi Nabung Saham. Kalau kamu mau belajar lebih jauh tentang metode nabung saham dan berbagai hal teknis lainnya, mungkin e-book ini bisa jadi referensi. Untuk detail materi yang dibahas, kamu bisa lihat pada tampilan di bawah ini. Dan info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.